dimanapun Anda berada, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan pencet tombol loncengnya di One HD Channel Kampung. Salam kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ikin Rosikin ya. Pada kesempatan pagi hari ini, pagi-pagi ya, ini masyarakat Jawa di daerah Kerolang Anyar ya, kalau menjelang 2 hari lagi atau 1 hari lagi tuh pada beli kembang ya teman-temannya, atau bunga buat ke pemakaman ya. Dan pasar bunga ini atau pasar kembang ini sangat ramai sekali ya, dan alhamdulillah orang pada pakai masker ya teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman kalau kemana-mana pakai masker ya, kita taati protokol kesehatan dari pemerintah ya. Dan inilah suasana pasar kembang yang ada di Kerolang Anyar ya teman-teman ya. Yuk kita saksikan teman-teman. Ya teman-teman, inilah pasar kembang ya, center kembang, pasar kembang ya, lihatin kembang ya. Dan di sini pada pakai masker ya teman-teman ya. Inilah pasar kembang ya, mau mendekati hari raya Idul Fitri. Dan ini pasar kembangnya ya teman-teman. Inilah pasar kembang ya. Banget ini ya, jangan patah orang di pasar kembang tuh dia. Nah, pasar kembang ya teman-teman ya, buat pemakam ya, suasana bentar lagi mau berlebaran. Perlu sekali ya teman-teman ya. Pasar kembang ya teman-teman ya. Kembang ya buat ke makam tar sore ya teman-teman ya. Ya teman-teman, inilah suasana pasar kembang ya yang ada di
Pora Wulanganyar ya teman-teman ya. Sangat ramai sekali ya menjelang hari raya Idul Fitri ya teman-teman ya. Nah, ini pasar kembangnya ya teman-teman ya. Inilah tradisi adat Jawa ya, kalau menjelang dua hari lagi Lebaran ada menjual kembang ya untuk ke pemakaman ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah orangnya pada mentaati protokol kesehatan ya, pada pakai masker ya teman-teman. Nah inilah suasana pasar kembang ya teman-teman ya. Ramai sekali ya teman-teman ya. Inilah ada Jawa ya. Ini namanya pasar kembang menjelang hari raya ya teman-teman ya. Dan ada yang beli baju Lebaran, pokoknya membeli kebutuhan untuk hari raya ya teman-teman ya. Komplit sekali ya teman-teman ya. Inilah pasar bunga ya, yang ada di pasar Pora Wulanganyar atau Widodo ya teman-teman ya. Ya teman-teman, tadi sudah kita lihat ya dan sudah kita saksikan gimana ya, yaitu pasar kembang ya, adat orang Jawa menjelang dua hari lagi atau satu hari lagi berlebaran ya, atau hari raya. Dan kembang ini untuk pemakaman ya, atau untuk berziarah ya, adat orang Jawa kalau mau ke makam itu menjelang hari raya itu ya. Jadi sebelum hari rayanya ya, pas sore itu ya, sore mau takbiran, nah pas habis asar itu orang Jawa pada ke pemakaman ya, pada berziarah ya, untuk mendoakan ahli kubur ya teman-teman ya. Dan mudah-mudahan konten ini menambah pengetahuan kita ya, bahwa adat Jawa itu sangat bagus ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel One is the channel kampung. Dan saya ucapkan minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir batin, dan selamat hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah ya teman-teman. Dan semoga apa yang kita lakukan itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala ya, dan amal ibadah kita. Dan sekian dari saya, tunggu konten-konten saya berikutnya, dan apabila ada kekurangan atau kesalahan dari saya mohon maaf ya teman-teman ya. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.